Dampak buruk makanan junk food untuk kesehatan tubuh. Junk food disebut makanan instan atau makanan cepat saji yang kini telah berkembang pesat di persaingan perusahaan makanan di Indonesia. Makanan cepat saji dinilai sebagian orang lebih efektif terhadap waktu dan mudah ditemukan. Tak hanya itu saja, makanan cepat saji juga memiliki cita rasa yang lezat ditambah lagi harganya yang terjangkau. Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya Anda pencet tombol subscribe di pojok kanan bawah. Karena di channel ini akan menyajikan informasi, pengetahuan, dan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Seperti ilmu sains, ilmu teknologi, ilmu ekonomi, ilmu hitam, ilmu santet, ilmu sesat, ilmu kebal, dan ilmu-ilmu lainnya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Terima kasih. Makanan cepat saji sudah lama mengundang kontroversi di negara kita karena terungkapnya beberapa dampak buruk yang ia miliki. Dampak buruk itu disebabkan oleh kandungan zat-zat berbahaya di dalam makanan instan seperti lilin yang ada pada mie instan. Tak berhenti di situ juga, nyatanya di dalam makanan cepat saji terkandung bahan pengawet dan penyedap yang kini disebut micin. Fenomena kata micin kini mendadak kerap digunakan para remaja hingga dewasa bila seseorang mengalami hal-hal yang kurang normal. Maksud dari hal kurang normal itu seperti seseorang yang telat berpikir, lama menjawab bila diajak bicara, dan lain sebagainya. Tak dielakkan, makanan cepat saji memang mengandung zat berbahaya seperti yang telah diungkapkan di atas. Sejumlah penelitian telah membuktikan bahwa keseringan mengkonsumsi makanan cepat saji memang tidak berdampak secara langsung ke dalam tubuh. Namun, makanan-makanan cepat saji yang dikonsumsi akan tertimbun di dalam tubuh yang kemudian hari menyebabkan penyakit mematikan seperti kanker. Sebenarnya tak hanya kanker, penyakit berbahaya juga mengintai misalnya stroke, usus buntu, dan penyakit ginjal. Maka bila Anda termasuk ke dalam orang-orang yang hobi mengkonsumsi makanan cepat saji, kurangilah hal-hal itu. Mulai sayangi tubuh serta diri Anda sendiri. Perlu diketahui bahwa salah satu kandungan di dalam makanan mie instan yaitu lilin, yang sulit dicerna oleh tubuh. Lilin itu menghancurkan prinsip kerja sistem pencernaan tubuh, sehingga makanan yang mengandung lilin akan dicerna dengan waktu minimal 2 hari.